Yuk, Ma. Bentar ngalis. Aduh. Kenapa? Gak apa-apa. Kamu tuh kayak cewek ya? Ditanya kenapa, jawabannya gak apa-apa. Ya terus mau jawab apa? Gak usah dijawab. Nanti kalau gak dijawab ngomel. Tuh kan, yang bikin aku tuh lama ngalir sebenarnya siapa sih? Hah? Maksudnya gimana sih? Kalau kamu gak ngajakin aku debat tuh gak bakalan selesai. Ya udah makanya mulai ngalis gitu. Ini kan udah mulai ngalis, gimana ya, sih kamu? 20 minutes late. Mangsa jadinya kamu tuh gara-gara kamu ya aku tuh jadi nggak mood buat alis tau nggak? Ya lah gitu aja kok ngambek sih. Ya udah papa tungguin deh, papa minta maaf ya. Awas kamu nyengir lagi ya. Nggak kok, jangan tebel-tebel ya. Maksud papa alis mama ini ketebelan, hah? Kamu tau nggak? Alis aku ini masih diraut dulu pensilnya, diarsir dulu, dibuat dulu garis pinggirannya. Paham nggak? Paham. Belum lagi kalau nggak simetris, aku harus ngulang dari awal. Kamu tau nggak? Nggak estetik ya, Ma? Kamu pikir aku tuh anak mading yang ngatur feed Instagram pakai estetik, ha? Salah ya, Ma? Kamu mau ngajak jalan istri yang alisnya pitak? Kan yang ngajak jalan tadi Mama. Kamu bener-bener ya pengen cari masalah sama aku terus? Enggak, sebenarnya papa nyari aman. Ya udah, papa tunggu di lobi ya, Ma. Mama ngalis aja dulu. Sendirian aja ya, mama udah males. Soalnya tadi alis mama itu miring 10 derajat. Bye. Ya, mak. Ya dong. Hai guys. Thank you udah nonton kita di. Ya, di episode kali ini terima kasih udah nonton. Jangan lupa nanti next episode minggu depan ya. Bakal upload lagi jangan lupa nonton. Jangan lupa subscribe. Subscribe, like, comment, share ya. Kapok-kapok, semoga ada hikmahnya di balik semua ini. Amin. Terus kalau kalian punya pengalaman-pengalaman kalian di rumah tangga kalian atau di pacaran kalian yang unik, tulis aja di kolom bawah. Bye-bye. Bye.